material. Dia dapat headgear-nya ya. Material. Oke. Oke. Wah, ternyata benar harus pakai jurus. Halo teman-teman semua, balik lagi di Renova Gaming Channel. Hari ini gua mau gacha vektor, teman-teman. Vektor Bloodtooth itu. Karena kan gua udah jual akun yang kemarin. Sekarang gua punya M4 Glacier, teman-teman. Gua beli akun yang punya M4 Glacier-nya, cuma belum kill message, kurang 3 material lagi. Sebetulnya gue pengen nunggu Scar L ini, tapi ya udah kebelet punya M4 kill message ya kan. Ya udah. Jadi tadi gue udah baca teman-teman, 9 kali itu dapatnya ini, dapat pilok ini teman-teman. Nah, karena kalau kita gacha lagi dan dapat lagi itu, nanti piloknya bakal ditukar jadi satu material teman-teman. Tadi sebenarnya nggak niat sih mau buat konten, tapi ternyata gua rasa gua lagi hoki, makanya dijadiin aja lah ya. Oke teman-teman, kita buka dulu bajunya, kita pakai teori pura-pura miskin dulu. Oke, kita langsung aja ke gacanya teman-teman ya. Ini tadi gua gacha 9 kali teman-teman dan dapat pilok itu kan lumayan menurut gua. Oke, sekarang kita buka dulu headgear, baju dan lain-lainnya. Kita gacha sekali dulu ya teman-teman, buang sial dulu. Oke, nggak apa-apa. Itu memang buang sial, teman-teman. Sekarang kita gacha 10 kali. Kali ini kita pakai teori tap-tap dulu ya, teman-teman. Tuh, kan. Wah, lagi hoki nih, teman-teman. Oke. Kita lanjut tap-tap dulu ya teman-teman. Material oke. Paling nggak berisi lah teman-teman, ada dapet tasnya. Oke, lanjut lagi. Gua berarti butuh 2 material lagi ya teman-teman untuk upgrade M4 kill message-nya. Gua nggak perlu vektornya sih. Oke, material. Oh, alah. Wah, udah hangus gini. Oke, teman-teman. Wah. Udah hangus teman-teman. Ini kita buka dulu. Oke, material dikonversi ya teman-teman jadi satu material. Oke, berarti gue kurang satu material lagi sih buat upgrade M4 kill message-nya. Material. Wah, angus dong. Duh, gua terlalu excited teman-teman, kurang satu jadi lupa tap-tap tadi. Kita coba tap-tap lagi. Oke,
material, dia dapat headgearnya ya. Material. Oke. Wah, ternyata benar harus pakai jurus tap-tap ya, teman-teman. Oke, berarti gue udah bisa upgrade M4 Glacier-nya sampai kill message ya. Tapi ini gue pasin aja ya sampai 5400, yang mana itu 100 putaran biar kita dapat gacha garansinya. Wah, gue lupa tap-tap lagi, teman-teman. Gue terlalu excited tadi karena udah tahu M4 gue udah punya kill message. Oke, sekarang kita tap-tap lagi ya, teman-teman. Material. Pilok juga nggak apa-apa lah. Oke, hangus, teman-teman. Sekali lagi, last one ya, teman-teman. Material. Wah, hangus, teman-teman. Oke, kita bisa buka hadiah garansinya. Semoga material. Oke, dapat satu material. Berarti dapat 4 material ya, teman-teman. Berarti gue ini gacanya tadi 100 kali dapat 4 material. Sebentar gue upgrade dulu ya armornya ya. Vektornya lumayan sih, teman-teman, sebetulnya. Karena ini senjata dengan 5 level, itu biasanya itu kill misset-nya cuma setengah. Tapi ini full color, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi summary-nya adalah dengan 5400 UC, di sini gua dapat satu vektor, satu pilok dan 4 material. Sebetulnya itu juga udah cukup untuk upgrade vektornya itu ke kill message ya, teman-teman. Tapi karena di sini gua perlunya M4 dulu, jadi gua alihkan ke M4-nya dulu biar punya kill message. Untuk vektornya kapan-kapan aja. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah gacha kali ini hoki? Apakah biasa aja? Silahkan komen di bawah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam tusun.